Halo bos, kali ini kita mau ganti baterai Sony XZ bos ya. Ini baterainya sudah melembung ini, udah nggak bisa nyala. Coba kita ganti. Ini kayaknya nggak perlu di blower ini bos. Ini soalnya sudah apa itu? LCD-nya sudah keangkat ini gara-gara baterainya melembung ini. Ini kayaknya nggak pakai blower bisa ini bos. Fisiknya masih lumayan mulus, bos. Oke, bos, coba kita buka, nggak usah pakai blower. Oh, ini yang bagian atas masih rapet ini bos. Coba kita blower sebentar aja bos. Oke bos, jadi ini kalau lemnya masih terlalu keras, kalian bisa blower lagi bos ya. Ini yang bawah ini juga barusan saya blower lagi nih. Soalnya lemnya masih keras nih, masih lengket banget ini. Jadi kalian kalau tidak punya kuku, kalian bisa pakai bekas kartu ya, bos, kartu perdana. Kartu perdana seperti ini ya, nah, seperti ini. Untuk melepas LCD tersebut. Oke, kita coba lagi. Nah, ini sudah lepas bos, ini bos. Ini yang bawah ini kalau masih terlalu keras bisa kalian blower sebentar, jangan lama-lama bos ya, nanti takutnya kalau LCD-nya terlalu panas bisa gosong nanti. Ini kita tinggal melepas aja bos, melepas pelan-pelan ya, seperti ini bos. Kalau masih terlalu keras silahkan diulangi lagi bos ya. Nah, ini lemnya masih terlalu keras ini yang bagian bawah ini, lengket banget bos. Nah, udah lepas ini bos. Kalau udah lepas kalian tinggal melepas kuncinya LCD nih. Ada penutup di bagian apa soketannya LCD bos. Kalian lepas ini nanti baru, nah, baru LCD tarik seperti ini bos ya. Ini udah lepas ini bos, baru bornya kalian lepas ini yang bagian samping ini bos, dilepas semua. Ini kita lepas bos.
Kurang satu lagi, bos. Ini lepasnya dari samping ini, bos. Nah, seperti ini, bos. Ukuran satu lagi, bos, ini. Ini udah pernah diservis ini, bos. Ini ada jemperannya ini, bos. Ada jemperannya ini. Nah, ke sini. Ada jemperannya, bos. Coba langsung kita masukin baterai dulu, bos. Langsung kita pasang LCD-nya, bos. Bisa nyala, bos. Oke, bos, kita pasang LCD-nya, bos. Udah, bos, ya. Ini kalau udah ini biasanya kalau saya dikasih karet. Kasih karet itu, bos, ya. Sini, sini.
Udah bos. Udah selesai bos, gini aja bos. Tunggu 1 jam sampai 2 jam bos ya.